jalan sini juga namanya Jalan Nogo Mudo. Pas banget sama yang namanya Nogo Layangan ini. Makanya dari saya pribadi, saya ingin memeriahkan kampung saya, makanya saya iseng-iseng nempelin ini buat meriahkan acara di Pak Malah kiri, bikin meriah di sini. Panjangnya berapa, Mas? Panjangnya sekitar 100 meter dari ujung kami, perbatasan RT 4 sama RT 5 sama 56. Proses pembuatannya 3 bulan. Bahwa baru maraknya layangan naga kan, Mas. Terus apalagi sini kampungnya kan ada nama naga juga. Makanya saya ambil dari jalan ini naga muda. Kondisi normal terbang. Tapi kan ini baru ada PPKM, tempat penerbangannya ditutup, makanya saya tempelin di jalan. Fiber itu bahan dari rangka sama sayapnya, terus dari kepingan bulatnya itu dari plastik. Terus kalau kepala, bahan dasar pakai bambu, terus saya lapisin pakai sponati. Kurang lebih 2,5 juta. 150 meter. 150 meter. Sebelum ada acara PPKM itu sering Mas ngikutin acara di Pantai Parangkusumo. Hari Minggu masih sama. Ini sampai akhir bulan Agustus kemungkinan